Ah. Okey, biar eh. Okey. Ini Arya punya. Oh. 500 gram. 1000. Yang dikatakan santu. Terapung bhai. Terapung ni? Tersangkut. Tersangkut ke cikgu kan tidak tersangkut. Aku benda kan aku. Alamak. Cikgu sangka tu. Kangkang dia betul kan sikit sambil ni. Tak nak takkan. Dia kangkang tak main. Nanti kreativiti bong kangkang ni bong kita kira juga. Kangkang. Itu kalau kangkang sangkut. Mana aku boleh duduk sini. Ha. Cikgu main tipu ego. Cikgu ni kecil. Cikgu boleh lah ego. Cikgu boleh. No. Okay, tunggu ya, tunggu. Okay, ini berapa gram? Okay. 200 gram. Okay. 200. 1400. Behave. Ha. Eh, apa tip eh? Cikgu, tanya ada. Okay, lepas tu kita buang, tengok. Apa hal? Ini beralih. Ini kalau luas ni macam sengit. Ini kalau kerja kawasan macam ni, mengelapa orang. Okey. Sengit. Okay, sekarang kita menegak. Tak tenang. Tenggelam ego. Betul kalau yang sangkut macam ni. Tak tinggi tak boleh main. Underwater. Ah, tenggelam ah. Inilah. Tekan. No, cikgu tak tekan pun. Tekan karam dulu. Nampak ego? Eh, kira karam tu. Kami kreatif ego. Okay, so maknanya dia tak mampu mengapung. Titanic. Tak, dia kena belas paru. Bentar Jack Rose. Okay. Nampak dia terapung balik? Balik ego. Udah halik ego. Okay, tak apa eh. Nanti kita nilai lagi. Dah ego. Rasa terhina ego. Ini nama kontes. Okey. Okey, 1 kilo 400 gram dia boleh float. Yeay. Tapi yang batu dia tak boleh. Yeay. Tak apa. Ya, penonton-penonton, selamat malam, selamat pagi. Jadi hari ini kita akan belajar berkaitan dengan ya, daya apungan BF. Jadi bila jasad terapung, maka berlakulah keseimbangan daya-daya. Jadi daya yang terdapat pada binaan straw itu ada dua, iaitu satu dipanggil daya apungan arah ke atas, iaitu BF, dan juga satu lagi daya mengarah ke bawah, iaitu dipanggil W, iaitu berat. Jadi kita sebut BF sama dengan W. Jadi kes adalah kes terapung, iaitu floating. Jadi saudara-saudari, pelajar-pelajar, bila membincangkan tentang konsep keapungan, jadi keadaan jasad adalah tidak bergerak. Maksudnya jasad itu dalam keadaan pecutan kosong. Jadi jasad itu dalam keadaan daya paduan kosong. Apa sebabnya? Sebabnya ialah BF bersamaan dengan W. Jadi BF tolak W sama dengan kosong. Di ini dipanggil sebagai keseimbangan daya-daya. Jadi daya paduan adalah zero. Pecutan adalah also zero. So objek dipanggil sebagai stationary. Jadi sebab itu pelantar minyak ya, yang kita gambarkan sebenarnya adalah dalam keadaan terapung. Ha, jadi pelantar minyak ini merupakan satu objek yang dibina khas untuk terapung. Sebab itulah konsep keapungan ini sangat penting bagi binaan pelantar minyak. Dan juga konsep keapungan ini juga penting bagi industri perkapalan. Kapal yang tidak bergerak dan kapal yang terapung merupakan satu contoh menggunakan konsep keseimbangan daya-daya, iaitu daya apungan diimbangi oleh berat kapal tersebut. Di tuan-puan dan saudara-saudari pelajar sekalian, sebagai contoh,
sebuah kapal yang berlabuh dan terapung. Jadi kita sebut ship floating. So bila ship floating, maka wujudlah ya, satu daya ke atas. Kita panggil apa tadi? Ya betul, kita panggil BF, iaitu buoyant force, iaitu daya apungan. Di daya apungan ini dibekalkan oleh ketumpatan ya, cecair darab dengan isi padu cecair yang disesarkan, darabkan dengan ya, nilai pecutan graviti ya, yang itu disebut sebagai ya, 10 meter per second squared. Jadi yang penting dalam rumus ini merupakan ya, satu keseimbangan daya-daya, iaitu W bersamaan BF. Jadi W digantikan dengan rumus MG dan BF digantikan dengan rumus Rho VG. Jadi saudara-saudari, apa yang berlaku sekarang adalah mudah sahaja ya. Jadi ya, bila ada berat ya, jasad terapung, maka adalah daya apung. Jadi dalam keseimbangan, berat diimbangi oleh daya keapungan. Di kesimpulannya, gising objek bergantung sepenuhnya kepada ya, isi padu cecair yang disesarkan. Contoh, if more load on the ship. So maksudnya kita letakkan lebih banyak beban, jisim lebih besar, so W akan higher ataupun W akan bertambah tinggi. So buoyant force also higher. So V also higher. So what happened to the ship? Ship sink more. So the shaded is more. Maksudnya kawasan belorek akan lebih banyak. Dan apa yang berlaku apabila jisim dikurangkan? Maka load disebut sebagai berkurang. Jadi W juga disebut lesser. So BF also lesser. Jadi apa yang berlaku? V also lesser. Jadi konsep ini disebut sebagai Archimedes principle ataupun prinsip Archimedes. Yeah, jadi prinsip Archimedes ini sangat penting yeah, dalam yeah, kes mengkaji keapungan jasad. Soalan, apa yang berlaku bila kapal mahu masuk ke air tawar? Terangkan. Jadi markah diberi 5 markah. Jadi soalannya berbunyi, kapal berlayar dan hendak masuk merubah daripada air masin ke air tawar. Jadi 5 markah merupakan soalan yang sangat banyak jawapan. Jadi pelajar-pelajar mesti fokus kepada 5 markah tersebut. Jadi apa yang berlaku di dalam kes ini bila sebut kapal? Jadi bila sebut kapal, kapal mempunyai berat dan kapal juga boleh terapung. Jadi berat diimbangi oleh daya apungan. W sama dengan BF. Ketumpatan air laut sangat tinggi. Jadi apa berlaku? Jadi yang berlaku adalah isi padu air tersesar di dalam air laut itu adalah lebih rendah. Jadi bila dia masuk ke kawasan air tawar, ketumpatan air tawar adalah lebih rendah. Maka isi padu air tawar akan meningkat. Jadi apa sebabnya? Sebab ya, kita nak maintain daya apungan. Jadi bila
ketempatan air tawar lebih kecil, maka terpaksalah diimbangi dengan isi padu air tersesar lebih besar. Di tuan puan ya, saudara-saudari yang dihormati sekalian dan juga pelajar-pelajar sekolah, ya, apabila kita nak menjawab, mudah saja, kita kena sebut air tawar ketempatan lebih kecil. Berat kapal malah. Dan juga rumus berat diimbangi oleh daya apungan. Jadi, oleh itu, daya apungan di dalam laut mestilah menyamai daya apungan di air tawar. Sebab kita mengapungkan objek yang sama. Jadi kita ambillah rumus rho vg di air laut bersamaan dengan rho vg air tawar. Apa sebab? Sebabnya ialah daya apungan mestilah sama untuk mengatasi berat yang disebut berat tidak berubah sama ada di air laut ataupun air tawar. Jadi ini kesannya. Bila masuk dalam air tawar, isi padu air tersesar adalah lebih tinggi. Jadi dia tenggelam lebih. Sebab itu dinasihati apabila kapal berlabuh daripada air laut hendak ke air tawar, ke kapal itu mestilah loading dulu ataupun memunggah sedikit barangan sebelum memasuki muara sungai. Apa sebabnya? Sebab jika berat kapal melebihi ataupun berat kapal terlampau besar, maka kesannya daya apungan pun lebih besar. Oleh itu kesannya isi padu air tersesar pun akan terlampau besar. Maka boleh membahayakan kapal-kapal. Sebabnya garisan plimsoll sudah tentu beramaran bagi kapal-kapal yang hampir hendak tenggelam. Gara-gara berat yang melampau tinggi. Jadi jawapannya adalah 5 markah. Ketempatan air tawar lebih rendah